Shadara Lun, pengungsi etnis Rohingya di Menasah Desa Alubuya Pasi, Jangka Biren, Minggu 6 Maret 2022 sore divaksin dan rapid test. Vaksinasi dilakukan tim medis Puskesmas Jangka disaksikan camat dan perangkat desa. Sementara itu, tim UNHCR bersama petugas imigrasi Lhokseumawe Semawe melakukan pendataan. Pengungsi Rohingya duduk berjejer saat antri untuk proses vaksinasi. Salah seorang pengungsi yang bisa berbahasa Inggris, Umar Farik menjadi perantara yang memudahkan petugas untuk berkoordinasi dengan para pengungsi lainnya. Para pengungsi Rohingya dipastikan untuk bermalam di Menasah. Warga setempat bahu-membahu mendirikan tenda untuk penampungan sementara bagi mereka. Kapolres Biren, AKBP Mike Hardi Wirapraja mengatakan, sudah melakukan koordinasi dengan berbagai tim. Lhokseumawe sudah siap menampung dan mereka sedang mempersiapkan kebutuhan pendukung bagi para pengungsi. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.